Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sosmed Master. Nah, di video kali ini kita akan berbagi tutorial cara mengatasi tidak bisa enter teks di WhatsApp. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar ke depannya teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru seputar WhatsApp dari Sosmed Master. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Oke teman-teman, misal kita nggak bisa mengetik di sini, saya akan ambil contoh. Misal saya tidak bisa mengetik enter ya, ada biasanya kan kita pengen tulis di bawahnya lagi, malah jadi langsung terkirim. Sebenarnya caranya cukup mudah ya teman-teman, silakan klik aja titik 3 yang ada di bagian atas dan silakan masuk ke menu setelan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih lagi yang menu chat ini, silakan diklik dan di situ ada enter untuk mengirim. Kalau teman-teman mengaktifkan, artinya teman-teman itu nggak bisa enter kalimat nanti di chat ya. Jadi kita nonaktifkan aja biar nanti teman-teman bisa mengenter untuk membuat kalimat di bawahnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa kembali lagi dan silakan coba apakah masih sama atau tidak, atau kita sudah bisa mengenter. Nah, di sini saya sudah bisa mengenter teks atau kalimat di WhatsApp teman-teman. Oke ya, caranya cukup mudah, semoga bermanfaat. Silakan klik like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari kami sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.